satu lagi dan hahaha. Mama bisa lucu banget. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi denganku, siapanya? Nyan. Dan seperti yang kalian lihat, kali ini gue gak main Five Nights at Freddy lagi, tapi main Little Nightmare. Apa ya judulnya? Origin of Music Box kalau gak salah. Iya, iya. Ini adalah game Little Nightmare, tapi versi fan game. Kenapa? Karena ya seperti yang kalian tahu, kalau game Little Nightmare itu berbayar. Aku bisa aja download yang ilegal, tapi ya kita harus dukung kreator pembuat gamenya dengan membeli gamenya, bukan membeli bajakannya atau download bajakannya. Jadi ya gue putusin buat enggak main versi yang aslinya karena gue enggak punya uang dan enggak mau download bajakan. Jadi ya gue beruntung banget di YouTube gue nemu video yang mana di video itu dia bikin animasi Little Nightmare, dan ternyata dia itu bikin gamenya, bukan animasi saja tapi sebenarnya gamenya. Oke, gue nggak tahu mau ngomong apa lagi, kurasa gue mulai aja kali ya mainnya. Dan ya seperti yang kalian lihat, ini di sini kita bermain sebagai Sig, dan seperti biasa mari kita mulai memainkan game dengan menekan seluruh tombol yang ada di keyboard agar aku nggak penasaran. oke, jadi oke, kita kesini. Tunggu dulu, apa itu yang bercahaya di atas? Apa itu yang bercahaya di atas? Kayaknya itu mainan ya, mainan. Kalau nggak salah di trailernya itu kita disuruh buat nyari mainan. Tapi ya aku jalan-jalan aja dulu, boleh ya? Dan ini ada mainan di atas sini. Tapi kita jalan-jalan dulu, jalan-jalan dulu, terus jalan-jalan. Dan gue nyasar. Oke. Coba aku mau lewat sini. Tunggu. Jadi ini ada jurangnya, guys. Oke, sekarang mari kita serius. Kita akan ambil mainan yang ada di atas sana. Tunggu. Tadi jalannya gimana? Oh, ini jalan. Oh, ini ada. Aku naik ke kasur. Aku tahu ini Ikomoi. Kalau nggak salah, ini pernah ada di trailernya. Jadi makanya aku tahu kita harus naik sini. Dan tunggu, cara untuk nangkep itu gimana ya? Apa aku setubruk aja? Ya! Alamak! Wah, bonekanya nyangkut satu dong! Tunggu, iya naik lagi. Sekali lagi. Boneka, tunggu. Aku akan menyelamatkanmu, boneka. Wih! Tunggu. Boneka. Oh. Kayak ini bonekanya bercahaya ya. Coba aku matiin lampu aku. Oh iya, bonekanya bercahaya. Ini bonekanya glow in the dark. Tunggu, jangan kemana-mana boneka. Tadi aku ngambil barang pakai apa ya tekannya? R. Oh iya, R. Gak kelihatan. Ya ampun, bonekanya kemana? Tunggu. Bonekanya gak kelihatan dong. Oke, kita nembus pohon. Oh tidak, pohonnya ngehalangin. Ini bonekanya di mana? Ini boneka kan? Wow, aku kaget dengar suara gak tau apa itu. Oke, lalu kita balik lagi. Dan apa kita harus narik tuas ini? Tapi gimana cara naik tuas? Empat. Oh, mami, jatuh. Ya ampun, ada orang jatuh dari langit dong. Oi, bangun oi. Gak mungkin bangun ya. Oke. Ini ada satu lagi boneka yang belum aku ambil. Aku ambil. Oke. Dan seperti yang kalian lihat, entah kalian lihat atau enggak, itu di atas itu ada boneka dong. Gimana caranya aku ke sana? Aku bisa manjat? Kagak, aku kagak bisa manjat dong. Kalau nggak salah ada juga kita bisa naikin rantai kalau nggak salah. Coba ke sana. Aku udah pencet lompat tuh. Kalau nggak salah kita itu harus lompat loh ke sana, ke lemari itu, ke pintu itu, lalu jalan rantai itu kalau nggak salah ya. Tapi semoga aja berhasil. Hup, ya ampun, enggak dong. Tuh,
lompat lagi. Ya. Lompat lagi. Ayolah, Sik. Kamu pasti bisa lompat, Sik. Ayo, Sik. Sik. Sik, jangan. Oke, terima kasih, Sik. Oke. Sudah berhasil naik sini. Sekarang kita harus ke pintu. Kenapa malah jatuh? Oke, lompat. Kita lompat ke sana. Oke, mundur dikit. Lompat ke pintu. Iya. Ini beneran engap loh. Ini beneran bikin deg-degan nih. Sekarang kita harus jalanin ke rantai kan, kalau nggak salah. Ada di trailernya, makanya aku tahu ya. Hey, kenapa aku nggak bisa jalan? Oh, apa aku harus lompat? Coba lompat. Ya ampun, aku beneran lompat ke rantai. Sih, kamu kalau jatuh aku nggak mau kamu jatuh. Tapi kamu bisa terbang. Siknya bisa terbang dong. Oke, pelan-pelan, hati-hati. Jangan jatuh, Sik. Jerapah, aku akan menyelamatkanmu. Oke. Aku bisa ngambil enggak? Ya ampun, aku harus lompat ternyata. Tunggu ya. Ya. Oke. Jerapahnya ketendang. Jerapah? Tunggu, jerapahnya mana? Oke. Mana? Jerapah? Jerapah? Tunggu dulu, boneka jerapahnya hilang dong. Coba aku matiin lampunya. Kita cari boneka jerapah yang tadi tertendang. Oh, ini nih. Ini nggak terlalu jelas, tapi kayaknya ada di sekitar sini nih. Ini, aku nendang jerapahnya loh. Hei, jerapah. Oh, jerapah. Itu efek suaranya entah kenapa bikin aku kaget. Oke. Mari kita lanjutkan. Ya. Oke, aku akan ke tempat yang ayunan tadi. Ya. Bro, kamu mati, ha? Padahal kamu jatuhnya ke kasur loh. Harusnya enggak mati, Bro. Bro. Oke, bodo amat. Mari kita ke ayunan. Ayunan itu. Oke, tunggu sebentar. Upsi. Ya ampun, aku enggak bisa ngelihat apapun dong. Aku enggak bisa lihat apapun, Bro. Aku nyalain lagi lampu. Ini hebat, Sik-nya glow in the dark. Oke, siap. Oke, sekarang gimana caranya aku bisa naik ke sini? Oh, aku takut jatuh. Oi. Aku naik kursi. Naik kursi di atas kursi. Oke, mari kita lompat dalam hitungan ketiga, dua, satu. Oke, ini mainan apa lagi nih? Kita ambil. Sik, ambil. Oke. Tunggu dulu. Aku mendengar suara yang aneh. Tunggu, aku akan mengikutin suara yang aneh ini. Tunggu dulu. Ini apakah ini? Oh boy. Ternyata bapak yang jatuh dari langit itu mulai bangkit. Pak, kamu kena enggak apa-apa? Aku cuma ngambil mainan doang kok. Bapak marah. Ini bapaknya gak ngapa-ngapain kan? Oh, aku mengendap-endap nih. Ini bapaknya gak ngapa-ngapain kan? Aku injak deh. Coba ya. Hai. Wah, aku nembus. Oh boy. Oh boy, aku gak bisa kemana-mana. Aku nyetak. Gak stuck ya. Sorry. Oke. Kalau gak salah tadi itu pas gue jalan-jalan di sini. Di sini itu ada jalan loh. Oke, itu kan ada jalan bener. Sepertinya kita harus kesini deh. Oh, ada mainan. Coba aku matiin lampu aku karena serap silau. Coba ambil mainannya. Bagus. Aku nggak tahu gimana cara sih ngambil mainannya, tapi itu keren. Oh boy, gelap sekali. Apakah bapak yang tadi masih marah karena aku ambil mainan? Oh iya bener. Ampun, ini pohon. Oh iya, bagus. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus kesini? Hei, Pak. Bapak marah. Aku cuma ngambil mainan doang, Pak. Pak. Si Bapak mulai menggila. Tadi juga pas aku lagi jalan-jalan di sini, kalau nggak salah ada semacam baju-baju gitu. Oh, itu tuh. Ini nih. Oh, ini bisa didorong ternyata. Oh,
oh ini kereta. Oke, lalu ini ada di ujung loh. Apa aku naik? Naik? Naik lagi? Aku bisa naik tebing? Kagak, aku jatuh yang ada. Oke. Tapi ini kayunya agak sus nih. Jangan bilang kalau aku harus lompatin ke kayu itu. Oke. Kayaknya aku harus lompat ke kayu ini loh. Ini benar gak ada jalan loh. Oh jangan jatuh, jangan jatuh. Oh jangan jatuh. Oh bagus gak jatuh. Oke. Tunggu sih, bersedia. Tunggu, aku gak siap nih. Aku gak mau jatuh, aku udah dapat berapa mainan tadi yang aku dapat dah? 4, 5, aku udah dapat 5 mainan. Ini aku harus nyari berapa mainan deh, Su. Oke, mari kita. Oh tunggu. Aku gak mau, ini aku yakin ini tebing loh. Sik, bisa aja jatuh. Oke. Shoot! Mati dah! Aku udah dapat 5 mainan. Aku udah dapat 5 mainan. Dan aku ulang lagi. Bagus. Bagus sekali. Tanpa lampu. Mari kita naik. Tunggu. Sik, kamu terlalu bersemangat. Naik lagi. Oke. Shoot. Kok enggak jatuh? Piau. Aku udah ngejedugin diri loh. Oke. Iya. Oke, bagus sekali. Kenapa kamu selalu nyangkut, Om? Mama yang ngejatuh sih. Naik ke atas. Naik. Oke, bagus. Sekarang aku harus lompat. Kenapa jatuh? Kamu tadi sebelumnya bisa loh. Kenapa sekarang jadi enggak bisa? Oke. Aku gak nyampe. Udahlah, mari kita ambil mainan aja dulu yang ada di ayunan. Yo, mau? Mama milik. Aku udah naik kursi. Woi, si kamu terlalu bersemangat ya kali ini. Iya. Kenapa aku gak bisa naik ayunan? Oke. Yo, kenapa? Kok tadi pertama kali main aku berhasil ya? Kenapa sekarang aku jadi banyak gagalnya? Tunggu, kok enggak jalan? Ciat! Ya ampun, enggak naik dong. Aku punya sepasang controller tapi controllernya rusak. Jadi terpaksa pakai keyboard. Oke, sik, siap. Sik, 1 2 3 6. What? Akhirnya kamu bisa naik ayunan. Sekarang kamu mending duduk aja, santailah daripada lompat jatuh. Aku yang capek ini. Oke, aku harus lompat sedikit. Kenapa kamu jatuh lagi? Ayo, semangat sih. Oke, bagus. Kita harus naik ke kursi yang ada di ayunan. Oke. Bagus, dan sekarang terakhir yang paling sulit, yang paling menyulitkan. Kenapa kamu malah jatuh lagi, Kuplika? Capek gua. Gua kesini aja lah. Mari kita naik ke... Kita menyelamatkan si jerapah. Shouch! Kayaknya ini kalau nggak pakai lampu, keberuntungan gue nggak... Gue nggak punya keberuntungan sama sekali. Lampu ini di sini pembawa keberuntungan kali ya? Apa harus aku nyalain aja? Tatatatar, jauh. Coba aku lompat. What? What really happening here? Oke. Kalau gue jatuh lagi, gue bakal nyalain lampu. Kayaknya di sini lampu sangat berpengaruh. Ya, gue ini lampu sangat berpengaruh nih. Oke, sik. Lompat, sik. Oke, bagus, sik. Iya, dan lompat lagi. Lompat. Iya, lampu di sini sangat berpengaruh. Ini lampu pembawa keberuntungan. Oke, lampu. Mari kita lompat ke kursi. Pintu. Bener, aku nggak jatuh dong. Nanti kita coba di ayunan apakah tetap membawa keberuntungan atau enggak.
Oke, maju, ayo. Sik yang bisa terbang, yay yay yay. Ya kan nyetak, oh aku harus lompat. Ya. Gak jatuh dong. Oke, bagus. Ini lampu pembawa keberuntungan. Eh tunggu, aku jatuh kah? Oh no, aku jatuh beneran. Tadi aku jatuh ke rantai yang sebelah. Tapi bisa gak apa-apa. Aku pakai lampu keberuntungan. Aku pakai lampu keberuntungan. Boy, berhasil ini lampu keberuntungan beneran. Kita harus hati-hati di sini, Sik. Jangan jatuh lagi, Sik, atau aku akan emosi dan ngelempar si Dogi. Oke, aku lompat. Oke, bagus. Jerapah, tunggu aku. Aku akan menyelamatkanmu sebagai sesama kuning. Wow. Siknya jalannya serem ya. Oke, bagus. Iya. Perjuangan ini. Aku harus lompat. Siap. Oke, ambil sih. Jangan ditendang. Oh boy. Jujur itu ngambil mainannya aku kaget banget. Suaranya aneh ya. Suaranya agak menyeramkan. Oke, kamu juga cukup menyeramkan, Pak. Aku cuma ngambil mainan jerapah doang. Oke, karena ada kita pakai lampu keberuntungan, harusnya kita bisa naik ayunan. Oke, lampu keberuntungan, lakukan tugasmu dengan baik dan benar. Yow! Oh iya, dia melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Bagus. Belum, ini belum selesai. Kita belum mendapatkan mainan yang itu. Oke, lampu keberuntungan, kamu harus bisa menyelamatkan gua dari kepencet huruf Ki. Jadi guys, huruf Ki di sini itu sebagai restart dan gak sengaja kepencet. Gak sengaja kepencet dong. Kenapa kepencet? Aku udah ngambil 4 mainan. Oke, mari kita lakukannya dengan cepat. Oke. Dengan lampu keberuntungan ini. Ayo sih. Ayo, running, sik. Oke, kita ambil yang paling gampang dulu di sini dan ya. Mainannya ketendang ke jurang dong. Ya, game over tadi. Gak sengaja aku malah mencet maju, harusnya aku pencet ambil. Oi. Oke. Lagi. Siap? Si kamu harus lebih hati-hati nanti ya, jangan terlalu cepat larinya. Pelan-pelan. Ambil. Oh tidak. Kenapa aku jadi mati terus ini? Semangat sekali ya, Bun. Oke. Piau. Oke, bisa piau. Oke, dikit lagi. Piu. Oke, bagus. Ambil mainannya. Bagus. Mari kita ngambil jerapah aja dulu ya, karena aku yakin kalau kita narik tuasnya pasti si bapak nanti jatuh. Kasihan bapak, udah jatuh 2 kali. Oke, lompat. Diam. Perlahan-lahan, tapi pasti. Oke. Sik, kamu jangan joget gitu dong. Oke, mari kita lompat. Oke. Jerapahnya ketendang dong. Jerapah. Oi, jerapah gua mana? Jerapah. Jatuhnya kemana jerapah? Oh. Tunggu, aku matiin dulu lampu ya. Apa jerapahnya jatuh ke sini? Oh, as. Hampir aja dia jatuh ke jurang. Kalau dia jatuh ke jurang, aku harus ngulangin lagi dong. Terima kasih untuk tidak jatuh ke jurang. Oke, jerapah, tunggu. Oh, gak keambil dong. Jangan sampai ketendang. Oke, kaget lagi. Serius, itu sound efeknya ngagetin loh. Oke. Mari kita jatuhin si bapak dari atas. Oke, siap. Laksanakan. Kok nggak jatuh dong? Piau. Kok nggak jatuh coba? Sik, kamu harus tangkap
boneka beruang itu yang lagi itu beruang kan, bukan koala. Oh iya, bagus. Kenapa dulu gak jatuh dong? Oh jatuh. Au. Kasian dong, kena kepalanya. Oke. Okay. Tunggu dulu. Ini bapaknya gak ada tapi suaranya ada dong. Apa menurut kalian aku harus turunin si bapak atau jangan? Jangan diturunin lah ya. Atau turunin aja. Turunin aja lah, kasihan dia. Mama Mila jatuh sih. Dah, pergi ya. Kalau enggak salah di sini itu ya yang tadi aku jatuh. Oke, okay, sip. Tunggu, emang sih ada apa sih? Oh. Oh, aku bisa jet. Aku bisa naik tanpa naik kereta. Oke. Okay. Siap sedia. Siap sedia, kita harus melompat sejauh yang terlihat. Oh no, oh no, oh boy. Aku harus ulangi lagi. Seriusan? Oke, seperti yang kalian lihat, aku sudah berada di ujung dari di bukan di ujung sih. Ini aku ada di tadi udah lompat ya. Sekarang aku akan menyeberangi kayu ini. Ya, kayu ini bisa diseberangin. Oh boy, no way. Ini kayu lebih serem daripada rantai loh. Karena apa? Karena kalau jatuh aku restart game. Dan ternyata di sini ada mainan. Siapa yang naruh mainan di tebing? Coba. Ini tebing kan namanya? Atau jurang? Ini kalau ketendang udah game over gue. Jangan sampai ketendang. Sik, jangan ditendang. Ambil. Ambil. Oke. Oke, sekarang gue ngapain? Ayo, 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 ayo. Go, go, go. Oke. Aku udah di sini sekarang, aku lompat lagi ke sananya gimana? Enggak kelihatan coba. Coba ya. Semoga aku enggak mati. Piau! Oh iya, enggak mati. Yes. Jerapah, tunggu aku. Aku akan menyelamatkan. Sorry, aku nggak tahu mau ngomong apa, jadi aku ketawa yang dipaksakan. Piu, oh hampir jatuh. Bisa nggak sih ngambil mainan di sini? Enggak, jangan. Oke, hampir ketendang, untung nggak ketendang. Aku penasaran mana si bapak itu. Apakah kalau aku udah ngambil si beruang dua ini, apakah si bapak itu akan ngejar gua? Aku nggak tahu itu monster apa, tapi kita panggil aja si bapak. Oke. Okay. Kenapa nggak jatuh? Coba. Oke, lagi, naik lagi, dan tabrak. Kenapa nggak jatuh itu boneka beruang dua? Aku mau nyebut kalian koala, kalian. Kenapa nggak jatuh koala? Oke, mari kita fokuskan diri sejenak dan lompat. Kenapa nggak lompat? Aku nyuruh kamu lompat, bro. Sih, kamu harus belajar lompat deh lain kali ya. Coba kita belajar dulu lompat. Piu, piu, piu. Tunggu dulu, ini bapaknya belum ada tapi aku nggak bisa nembus loh. Lucu, lucu. Oke. Kita akan nubrukin diri. Oh no, oh no, oh no. Jangan. Oh iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita jatuhin yang satu lagi. Tunggu ya, sabar. Kan ku jatuhin yang satu lagi. Yow, kenapa? Kamu gak ngelompat, coba. Oke, kita akan. Bagus sekali. Gak jatuh. Oh, jatuh. Hey, apa aku harus jatuhin si bapak? Mama Mila jatuh. Aku tahu jumpscare itu akan datang, tapi kenapa aku tetap kaget, coba. Oke, ambil. Satu lagi. Dan hahaha. Jadi itu bukan jump scare. Itu bukan jump scare, tapi aku kaget betah. Oke, okay, lalu sekarang itu mainan gua. Ya, loh, itu mainan itu jerapah yang tadi di atap,
itu rusa yang tadi di tebing, itu kereta yang ada di tebing. Tebing. Ya. Itu beruang dan gue ngapain di sini? Si bapak jahat ya itu bapak. Apa gue harus naik ayunan? Oke. Ya ampun, aku nyetak dong. Hai, aku keluar dari kandang. Si keluar dari kandang. Harusnya tadi bapaknya jangan dijatuhin ya. Biarkan aja gitu ya. Tunggu dulu. Aku harus kemana ini, bro? Apa aku harus ngambil mainan lagi? Oh, no. Jangan bilang aku ulangi lagi di hutan lagi. Tunggu, ini lucu banget dah. Eh, aku gimana? Aku udah di luar ini, bro. Bapak, aku... Oh, boy. Ya ampun, aku nyetak di dalam kandang. No, bapak, no. Aku masih di kandang, pak. Pak, aku masih di kandang. Oh, aku udah keluar kandang ternyata. Nih, aku lompat nih. Nih, tangkap gua. Ini mainan gua. Kenapa nggak bisa diambil? Ini mainan gua, pak. Aku jatuhin radiomu loh. Eh, nggak bisa dijatuhin dong. Pak, Anda nggak apa-apa, pak? Enggak, bapak yang lagi bangun mah jahat. Tadi sebelumnya lagi tidur mah baik. Pak, bapak itu baik atau jahat, pak? Pak, kalau aku di bawah lantai kenapa? Aku mau nanya itu, kenapa saat aku di lantai dia jahat? Tunggu, aku penasaran sama yang ada di sebelah kanan deh. Oh no, pak, no. Ya udahlah, biarlah. Pak, aku nyangkut, pak. Wow, bapak main discos. Hey, aku masih di dalam kandang, bro. Aku masih di dalam kandang. What? Kayaknya aku ketendang sama si bapak deh. Aku harus jatuhin ini kemana? Coba aku jatuhin ke sini aja kali ya. Aku nyangkut dong. Aku nyangkut dong. Aku nyangkut. Okay, mari kita ke sini. Ayo kita ke sini. Ayo lari. Ini aku di mana ini? Oh boy, aku nembus dong. Wow. Apa aku ini terjebak? Pak, jangan coba-coba, pak. Pak. Bapak baik kan? Bapak? No. Oh no. Ini lucu banget. Aku suka bagian kejar-kejaran gitu. Pak, aku ini udah jadi orang baik, pak. Pak. Aku cuma ngambil mainan doang buat main. Kenapa bapak ngurung aku di kandang, pak? Okay, kita akan lompat ke sini. Dan lompat ke sini. Gimana caranya lompat? Okay. Pembawa keberuntungan. Yau. Okay, aku harus ngapain lagi sini? Oh, ya ampun, aku ngerusak rumah orang dong. Itu guys, aku melihat sesuatu. Oh no. Oh no, jangan jatuh. Si, kamu gak jatuh kan? Oh no, aku jatuh beneran dong. Tapi karena agak menyulitkan, mari kita ke kanan aja dulu ya. Kita mau menjelajah lagi. Aku mau menjelajah, aku gak mau di sini. Dadah. No. Jadi di sebelah kanan itu nggak ada apa-apa kecuali pintu yang terkunci. Bagus sekali, pak. Wah, pak. Wow.
tendangan yang sangat bagus kan. Burum. Wow. Kasian banget dah. What? Kayaknya aku besok jadi pemain bola aja kali ya. Ya, aku nyetak lagi dong. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. I want to get out. Get out. Okay. Ayolah sih, kamu harusnya bisa keluar, Six. Six. Kamu harusnya bisa keluar, Six. Six. Kok kamu malah nyetak? Ya ampun, aku harus naik lagi kah? Hello everyone. Halo semuanya. Seperti biasa, aku di dalam kandang lagi dan aku nggak bisa kemana-mana. Nih, Pak, aku di dalam kandang loh, Pak. Aku masih penasaran dengan bagian sebelah kanan. Apa yang terjadi? Kenapa di bagian sini aku nggak nyetak? Maksudnya, ini nggak ada yang terjadi loh di sini. Di sini ada apa sih? Pak, Bapak nggak bisa kesini. Oh, itu ada rantai, Kak. Bapak nggak bisa kesini karena ada rantai, Kak. Boy. Oke, okay, lari for your life. Lari for your life. Nah, nih, tendang nih mainannya. Itu mainan yang udah kumpulin, kamu ambil. Oh, ichi. Oke. Okay. Yach! Aku jatuhin nih mainannya untukmu, Patch. Nah, sakit loh, sakit loh. Yach! Kok enggak sesuai dengan harapan gua. Oh no! No 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 no. Oh boy. What really happening here? Patch, 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 aku nyetak, Patch, Patch. Oh boy, aku nyetak di atas pundaknya si Bapak. Patch. Oh boy, aku nyetak dong. Aku nggak bisa kemana-mana, bro. Aku bisa ambil barang. Ya ampun, aku beneran nyetak dong. Oke, Patch. Di atas pundaknya si Bapak pula. Oke, karena aku nyetak beneran ini, aku nggak bisa ngapa-ngapain selain puter-puter doang. Oke, seperti yang kalian lihat, gue nyetak. Dan melihat dari durasinya, aku rasa gue akan stop videonya sampai di sini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Maaf bila video ini banyak sekali kesalahan, terutama kesalahan sapanya yang noob dalam bermain game. Dan sekedar info, jadi ini ceritanya adalah di chapter yang kedua. Yang mana di chapter yang pertama itu di hutan yang tadi yang kita harus nyari mainan. Dan inilah chapter kedua yang mana kita harus keluar dari tempat ini. Dan kalau dilihat dari video-video yang ada di channel YouTube-nya, nanti akan ada adegan di mana kita bermain sebagai Sig yang dikejar oleh Hunter. Yang mana katanya dia sendiri yang bilang kalau cerita pada game ini itu berlatar di sebelum game Little Nightmare kedua. Ya, bisa dibilang ini prequel dari Little Nightmare 2. Ya, gitulah. Dan ya, jika kalian punya pendapat atau teori akan game ini, jangan ragu buat tulis di komentar ya, karena pembuat game ini sangat suka membaca teori-teori akan gamenya. Jika kalian pengen main game ini, kalian bisa minta langsung ke developernya, yang mana untuk link YouTube dan juga link Instagramnya sudah gue taruh di bawah. Dan ya, aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Yang jelas terima kasih sudah membiarkan saya bermain game ini, Bapak Head Guy. Oke, okay. Jadi ya, gue nggak tahu mau ngomong apa lagi. Mungkin kita sudahi aja video ini. Jadi terima kasih sudah menonton sampai habis. Maaf bila terdapat banyak kesalahan. Dan ya, terima kasih atas 8.000 subscribernya. Gue sapanya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaaah. We'll be right back.
Okay, seperti yang kalian lihat, gue nyetak di sini, nyetak bersama si Bapak. Gue nggak bisa kemana-mana. Wait, gue terbang. Oh.